Hai, bertemu lagi bersama saya di Regional RG. Kali ini kita akan unboxing sebuah keyboard yang kemarin kita sudah review, yaitu Digital Alliance MegaFactor. Jika kalian belum nonton reviewnya, silakan klik cut di pojok kanan atas untuk menonton. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita unbox keyboardnya. Beginilah isi box saat kalian pertama kali membuka box dari keyboard DA MegaFactor ini. Di sini terdapat kartu garansi dan user manual. Kita singkirkan dulu. Kemudian, kalian akan dapat sebuah keycaps puller untuk mencabut keycapsnya. Dan ini cuma struk pembelian aja sih. Dan ini dia keyboardnya yang terbungkus busa putih. Sebelum mengangkat, kalian buka dulu bagian sini untuk mengambil kabel USB-nya karena kabel USB-nya diselipkan di sana. Dan kita angkat keyboardnya. Cukup berat juga bobotnya dan kalian pasti sudah tahu bobotnya berapa di video reviewnya. Dan seperti ini penampakan keyboardnya. Cukup cakep warna hitamnya. Saya suka sih. Dan ini busanya kita singkirkan dulu. Dan seperti inilah keyboard DA MegaFactor. Harusnya sih nggak kaget ya, karena mungkin beberapa teman-teman sudah nonton di video reviewnya. Layoutnya TKL, Blue Switch, dan LED-nya Rainbow. Dan bobotnya pun cukup berat. USB sudah gold plate, dan kabelnya sudah braided atau sleeving, dan cukup tebal juga. Oke, mungkin sekian dulu untuk video unboxing kali ini. Buat kalian yang penasaran reviewnya, silakan cek di tombol i yang ada di kanan atas untuk menonton reviewnya. Saya Dana Kurniawan dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe and see ya!